Sesuai dengan rencana yang sudah saya desain, ya, jadi saya sudah mempersiapkan peralatannya. Ini ada talinya ya. Ini nanti ada bendera-nya. Ini ada tulisan channel Ari Laksana. Ya. Tapi ini saya menggunakan bahan bekas ya. Jadi bahan bekas. Ini sudah ada talinya dan sudah ada bandulnya. Nanti diikat di bawah bagian bawah. Di drone ya, di sini nanti tengah-tengah. Nah. Jadi nanti ketika ini terbang, nanti ini akan berkibar dan saya akan mengecek tadi jarak pandang ya. Jarak bendera dengan drone-nya. Selain itu juga untuk berat dari beban ini apakah akan terbawa oleh angin apa tidak. Nah, selain itu juga apakah nanti sesuai dengan harapan atau tidak dan akan dievaluasi, dan jika memang benar-benar berhasil maka ini akan diganti dengan yang lebih bagus lagi ya. Ini kemungkinan yang pertama itu pada saat menerbangkan ini saya akan kesulitan ya, mungkin sedikit ini karena ini kit baling-balingnya akan membuat bendera ini, makanya nanti saya akan coba di tekuk terlebih dahulu, setelah itu nanti mungkin di bebannya taruh di atas dulu seperti ini mungkin ya. Oke ya, jadi jangan lupa saksikan terus di channel Ari Laksana. Ini adalah pengujiannya ya. Jadi pengujian untuk bendera Tenor Ari Laksana. Wow. Ini kayaknya ya, jadi ini masih pengujian. Belum oke. Ya. Oke, itu dia pesawatnya. Ini kayaknya bendera terlalu kecil ini. Nah, saya akan coba jalan-jalan. Wow, wow, wow. Itu bebannya kurang berat ya, jadi bandulnya sama benderanya mungkin kurang besar, kalau benderanya besar ya. Anginnya nanti kita juga ya. Jadi silakan minta sarannya kepada teman-teman di kolom komentar ya. Ini kaitannya dengan untuk pemasangan bendera sama bandulnya di DJI Phantom 3. Oke, itu penampakannya ya. Coba saya akan jalan-jalan. Oke, ya, ini yang baru juga, ini baru uji coba ya.
kita akan mengkoreksinya. Terima kasih banyak menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like falling in love for the first time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.